Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tawassala bi sunnatihi ila yaumil akhir. Abad. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan sesi pendidikan sesi kedua dari metodologi kurs dan al-wahi. Baik, untuk rangkaian acara, untuk susunan acara adalah pembuka, materi dan penutup. Baik, untuk pembuka sesi kedua pada siang hari ini mari kita membaca basmalah bersama-sama. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya adalah materi yang akan diberikan oleh Ustaz Zulfikar dari MK Al-Biyakus dan Al-Wahi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tulab min ma'had min haji sahabat. Tadi belum semuanya jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukamil bitsalis. Ukamil bitsalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru santri min haji sahabat. Semangat. Ini semua anak kelas 12 ya. Pendukung sahabat tahu. Nah, masyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi. Wa man sara ala darbihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumid din amma ba'd. Adik-adik semua yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah Minhaju Sahabah bekerja sama dengan Mega Al-Arabiyah Corps dan juga Yayasan Bina Wafi Indonesia merupakan bentuk kepedulian dan juga kasih sayang pesantren kepada teman-teman semua. Ya, perhatian pesantren buat teman-teman semua bukan hanya ketika menjadi santri, tapi ketika nanti ingin lanjut pendidikan di benar-benar diperhatikan biar menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Tadi sudah disampaikan ya yang Turki, masya Allah, jadinya nanti akan menambah opsi-opsi. Sekarang mungkin kalau saya pribadi lebih ke Arab Saudi, lebih fokus lagi ke Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, saya di sini memperkenalkan diri Muhammad Zulfikar. Ya. Saya juga pernah seperti antum belajar menjadi santri di sebuah pesantren. Kemudian alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk bisa menuntut ilmu di kota Madinah Al Munawwarah. Sekarang di sini siapa yang mau kuliah di Madinah? Oh, cuma sedikit yang angkat tangan. Oh, yang perempuan lebih semangat, masya Allah. Busro ya, sekarang sampai buat akhwat, insya Allah punya kesempatan yang besar juga untuk kuliah di Madinah. Karena tahun ini, mulai tahun ini itu dibuka pendaftaran lewat Study in Saudi, ya. Dan itu bisa untuk ikhwan dan akhwat. Dan sekarang bahkan akhwat tanpa mahram. Ya, tapi tentunya baik-baiknya nanti ketika berangkat dan diterima dan berangkat ditemani dengan mahram ya, sampai sana baru bisa ditinggal. Dan untuk akhwat kalau di Madinah bisa di Thaibah University. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang kuliah di Madinah Al Munawwarah, ya sudah tidak asing lagi bagi kita keutamaan-keutamaannya. Madinah Al Munawwarah, tentunya kita di sana ada Masjid Nabawi. Yang mana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu ila al-masjidil haram. Bahwasanya salat, satu kali salat di Masjid Nabawi itu jauh lebih utama dari 1000 kali salat dibanding salat-salat di masjid selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Kalau yang Masjidil Haram berapa? 100 ribu.
ilal masjidil haram wa sholatun fi masjidil haram khairun min mi'ati alfi sholat. Itu satu keutamaan yang sangat mulia. Kita bisa sholat bolak-balik ya 5 kali sehari ya di Masjid Nabawi. Itu kurang nikmat apa lagi? Kalau kita bisa keterima kuliah di universitas selama ini ataupun kuliah di Jami'ah Thayyibah di Madinah Al-Munawwarah. Keutamaan apa lagi yang lain? Keutamaan tinggal di tanah haram. Kita tahu bahwa tanah haram ada dua ya, tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Yang mana di antara keutamaan tanah haram itu dipenuhi dengan keberkahan. Dan insyaallah ya, yang sudah pernah mungkin berangkat umrah di antara teman-teman semua atau mungkin di sini ada ustaz-ustaz yang juga lulusan Madinah, sering menceritakan keberkahan-keberkahan yang ada di kota Madinah. Ya. Gimana di sana ya, hidup itu sangat nikmat lah di sana ya. Walaupun enggak sehijau di Indonesia, enggak sehijau di Bogor sini. Di sana gersang batu-batu dan juga tanah padang pasir ya, akan tapi ada ketenangan dalam hidup di sana. Keberkahan yang Allah berikan kepada penduduk kota Madinah. Kemudian juga di antara keutamaan yang lain kita belajar di Madinah apa? Kita bisa bertetangga dengan Rasulullah alaihi wasallam. Di sini ada yang enggak cinta sama Rasulullah? Ya. Semua insyaallah pasti cinta sama Rasulullah ya, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim harus cinta mati sama Rasulullah alaihi wasallam. Bahkan kita harus melebihi dari mencintai segala apapun selain Rasulullah alaihi wasallam. Pernah sahabat yang mulia alaihi salatu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau itu lebih aku cintai dari segala apapun kecuali dari diriku sendiri ya Rasulullah. Ibarat kasarnya saya lebih cinta sama diri saya sendiri ya Rasulullah. Kalaupun harus mengorbankan, saya lebih memilih diri saya sendiri. Lalu apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Kata Rasulullah, "La ya Umar, hatta akun ahabba ilaik min nafsik." Tidak wahai Umar, tidak sempurna keimananmu sampai aku menjadi orang yang engkau cintai walaupun dari dirimu sendiri. Harus engkau lebih mengutamakan aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu Umar bin Khattab berkata apa? "Ya Rasulullah, la anta ahab al'an, la anta ahabu ilayya hatta min nafsi." Wahai Rasulullah, demi Allah sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh apapun sampai dari diriku sendiri. Barulah kata Rasulullah alaihi wasallam apa? "Al'ana ya Umar." Sekarang ya Umar baru sempurna keimananmu kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita wajib cinta sama Rasulullah alaihi wasallam. Dan kebahagiaan apalagi yang lebih bahagia dari kita bisa tinggal bertetangga dengan Rasulullah alaihi wasallam. Dan itu hanya dimiliki dari orang-orang yang bisa tinggal di kota Madinah. Umroh ya, beberapa hari tinggal di kota Madinah, ataupun bahkan pergi haji ya, bisa lebih lama di kota Madinah, ataupun bahkan yang lebih lama lagi kuliah di kota Madinah. Nah, tentunya teman-teman semua kan sudah pada tahu ya, kalau kuliah di kota Madinah itu semuanya beasiswa. Ya, semuanya beasiswa dari A sampai Z. Sampai dulu kita ketika pengurusan keterima ya, ketika alhamdulillah saya keterima, kita mengeluarkan uang untuk pengurusan, pemberkasan, terjemah berkas, medical check up ya, kurang lebih habis sekitar 5 juta waktu itu. Dan hanya segitu, 5 juta untuk pengurusan kuliah ke Madinah setelah keterima. Tapi setelah kita sampai di Madinah, jemaah, kita diganti berkali-kali lipat, 4 kali lipat dari yang kita keluarkan. Itu satu Masya Allah dari fasilitas yang sangat terjamin kalau kita kuliah di Madinah. Setiap tahun dapat tiket pulang pergi ya. Mungkin di Timur Tengah lain banyak kampus-kampus yang top dan juga bagus ya, di Mesir, di apa namanya Yordania, di mana segala macamnya. Tapi salah satu keutamaan ini tidak dimiliki di negara-negara tersebut. Dapat tiket pulang pergi setiap tahun pas liburan ya. Kadang-kadang teman yang kuliah di negara lain selain di Arab Saudi berangkat tahun ini pulangnya 4 tahun lagi ketika lulus. Ya kan namanya kantong mahasiswa agak tebal ya, jadi harus tunggu yang gratisan misalkan seperti itu. Tapi kalau di Saudi, di Madinah khususnya, itu dapat tiket pulang pergi setiap tahun. Kemudian setiap bulan
dapat mukafaah, ya uang bulanan. Jadi benar-benar nggak usah mikir kecuali harus belajar ya, dengan benar di sana. Ditambah lagi sekarang teman-teman di Madinah ataupun di Saudi secara umum bukan hanya kuliah agama. Ya. Mungkin di sini banyak yang pengen jadi ulama, pengen yang belajar agama, banyak ya tentunya sudah antum tahu semua, ada hadis, ada syariah, ada usuluddin wa da'wah, ada bahasa Arab, ada syariah ya, ada Al-Quran. Tapi sekarang juga terbuka untuk yang umum, ada komputer, ada sains, ada arsitek, dan bahkan di Thoibah University lebih banyak lagi, atau di Riyadh misalkan lebih banyak lagi. Nah, seperti antum tahu, kuliah di sana itu beasiswa. Yang namanya beasiswa itu pasti tidak ada yang bisa memberikan jaminan 100% keterima. Ya. Dan tidak ada yang tidak ada yang pasti 100% keterima walaupun saya nilainya bagus, walaupun saya apa segala macamnya. Ya. Jadi memang kita harus berusaha sebaik-baiknya berikhtiar untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya. Dan pastinya akan ada seleksi yang ketat kalau untuk beasiswa. Ya. Maka saya di sini ya pribadi menyarankan diantaranya memperlancar bahasa Arab teman-teman semua. Ya. Kemudian juga mungkin yang punya hafalan atau yang belum punya hafalan dibanyakin lagi hafalannya, Al-Qurannya. Ya. Bahkan saya juga saranin untuk menghafalkan mutun-mutun ilmiah. Ada Arba'in Nawawi, hadis Arba'in Nawawi. Ya. Kemudian usul salasah, ada Qawaidul Arba'in atau yang lain-lainnya. Ya. Alfiyah, Al-Jurumiyah. Itu kalau kalian punya hafalan-hafalan itu akan mempermudah nantinya dan memperkuat pendaftaran kalian dibanding pendaftar-pendaftar yang lain. Nah, di antara tips dan triks agar bisa cepat ataupun mempermudah peluang atau memperbesar peluang antum semua bisa diterima di Madinah secara khusus ya. Alhamdulillah MAAC kerjasama sama UIM. Alhamdulillah kami kerjasama dengan UIM. Melalui sebuah program, yaitu program Daurah Lan Arabik langsung di Universitas Islam Madinah. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah lewat di Instagramnya Mekala Rubiah Course. Ya. Ada program-program, di antaranya adalah program Lan Arabik, yaitu belajar bahasa Arab langsung di Universitas Islam Madinah. Nah, ini teman-teman adalah salah satu jalan yang bisa mempermudah teman-teman kalau nanti mau kuliah di UIM khususnya ataupun di Timur Tengah. Karena apa? Karena nanti dengan teman-teman kalau ikut program ini akan dapat sertifikat yang mengeluarkan langsung Universitas Islam Madinah logonya. Yang mana kata Syekh Mudir dari program ini yaitu Syekh Badr Al-Harbi, beliau berkata yang memegang sertifikat ini nanti akan lebih diprioritaskan dari yang selainnya. Kemudian juga alhamdulillah karena kami sudah bekerja sama dengan UIM juga peserta yang nanti ikut program ini juga kami fasilitasin, insyaallah kami usahakan mendapatkan tazkiyah. Di mana tazkiyah itu salah satu syarat yang kuat. Apa itu tazkiyah? Surat rekomendasi. Ya. Jadi yang ngasih nanti langsung Syekh dari Madinah. Syekh dari UIM Madinah. Nah, untuk program ini, apa sih program ini? Jadi program ini umroh ya. Jadi program ini umroh, tetapi ada plusnya. Yaitu plus belajar bahasa Arab di kota Madinah, lebih khusus lagi di Universitas Islam Madinah. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mungkin ada yang punya rencana umroh dalam liburan ini, ataupun punya kesempatan, kelebihan, biaya atau dana ya, dan bisa ikut program ini, maka langsung daftar ke Minhajus Sahabah untuk tanya-tanya tentang program ini, karena ini program yang sangat bermanfaat, Masya Allah. Apa sih visi dari program ini? Ya, yang pertama yaitu menjadikan kota Madinah sebagai pusat peradaban ilmu Islam dan juga bahasa Arab. Jadi ini visi mulia dari UIM dan juga kami untuk menjadikan kota Madinah dan mengembangkan kota Madinah menjadi pusat peradaban ilmu Islam dan juga bahasa Arab. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda? Innal iman layarizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Yang dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah. Bahwasanya keimanan nantinya akan kembali ke kota Madinah.
yang mana keimanan tersebut konotasinya adalah ilmu dan juga amal soleh. Dan ilmu dalam agama Islam ya, tentunya lekat dengan bahasa Arab ya. Maka akan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana ular kemanapun dia pergi ya, maka dia pasti akan pulang ke kandangnya, ke sarangnya ya. Maka dulu ya, pernah ilmu hadis itu berpusat di negeri India, di negeri Pakistan. Dan ilmu syariah di mana? Di Riyadh misalkan, atau di mana. Akan tapi sekarang, Masya Allah, banyak sekali ulama yang mengembalikan ilmu tersebut ke kota Madinah. Maka itu yang menjadi visi dari program ini dan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian misi dari visi tersebut adalah memberikan pemahaman kepada para siswa nantinya tentunya yang ikut akan pentingnya Al-Quran. Karena di dalam program Umroh Daurah ini bukan hanya belajar bahasa Arab, tapi nanti kita belajar Al-Quran juga di Masjid Nabawi, langsung sama masyayikh di Masjid Nabawi. Pentingnya Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan juga bahasa Arab sebagai ilmu perangkat dalam memahaminya serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu dengan ikut serta dari program ini nantinya akan meningkatkan kualitas dan skill berbahasa Arab siswa dalam semua aspek, baik memahami pembicaraan, berbicara aktif, serta membaca dengan menggunakan sarana mutakhir dan metode yang mudah dan praktis. Ya. Karena belajarnya langsung di Madinah, sehari-hari ketemunya sama orang yang nggak bisanya bahasa Arab, ya. Beli buah, beli makanan, beli apa. Jadi mau nggak mau kita akan terstimulasi untuk selalu berbicara bahasa Arab. Ya. Sekarang bahasa Arab itu kan atau bahasa itu, kalau kita pengen mahir dalam bahasa, apa yang paling penting selain teori, tatbik. Harus praktek, ya, makanya dengan kita belajar langsung di Madinah beberapa hari, beberapa lama, maka itu akan sangat membantu kita dalam mempelajari atau skill kita dalam berbahasa. Kemudian juga memberikan pemahaman dan pengalaman kepada siswa dalam berinteraksi langsung dengan penutur asli bahasa Arab di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ini yang sering lupa ya. Kadang-kadang kita belajar bahasa Arab mungkin di Indonesia, tetapi logatnya masih logat Sunda. Ya. Sering begitu nggak? Kaifahalu, gitu. Orang Arab bingung ini apa maksudnya? Kan harusnya kan ini Muhammad kaifahalu, kaifulhal. Gitu. Kalau kita kan ini Muhammad kaifahalu, pakai logatnya beda gitu. Nah jadi kalau kita langsung belajar sama orang-orang aslinya, orang-orang penutur aslinya, nanti akan dapat tuh teorinya kita dapat, prakteknya kita dapat, dan juga kalau apa namanya lahjanya kita dapat, dan bahkan beberapa tarkib ya. Yang kita pakai di mungkin di Indonesia di sana tuh nggak kepake banyak ya. Nah nanti bakal lebih belajar banyak kalau kita di sana. Kayak di sana kayak nanya nama kan, kalau di sini Mas Muka, kalau di sana Sesmak. Ya pokoknya bahasa-bahasa seperti itu yang kita bakal banyak pelajari ya. Sesmak ataupun mungkin ya begitulah banyak ya. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kualitas tilawatul Quran karena nantinya akan langsung diajar oleh para masyayikh di Masjid Nabawi. Diampu langsung oleh para masyayikh bersanad di Masjid Nabawi dan Musyrif Khaufat. Kemudian memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa dalam sirah nabawiyah di mana peserta diajak langsung ke tempat-tempat dan situs-situs bersejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi tentunya karena kita sudah di Madinah, kita bakal datangnya ke tempat-tempat terjadinya sejarah. Mungkin di sini ada yang sudah pernah ikut umroh, pernah datang ke misalkan Jabal Uhud, Jabal Nur, Jabal Fur. Tapi di dalam program ini akan lebih banyak lagi tempat yang akan kita explore, yang di situ tempat terjadinya sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Seperti misalkan Badar, ya. Daerah Badar itu tempat yang lumayan jauh, 2 jam dari kota Madinah, dan jarang banget travel umroh itu ke sana. Tapi insya Allah kita akan datang ke sana. Kita akan pelajari di mana sih tempat terjadinya perang Badar. Itu adalah perang pertama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dan banyak sekali sejarah di situ dan pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi bukan cuma kita dengar sejarah seperti yang kita dapat di kelas-kelas ataupun kita baca di buku-buku, tapi kita langsung melihat ya. Perang Khandaq misalkan, kita tahu ketika kita di sana kita bakal melihat bahwasanya daerahnya itu batu semua, dan dulu para sahabat itu menggali ya. Bukan kayak di sini gali tanah langsung selesai ya. Di sana itu galinya batu keras ya. Berhari-hari Nabi SAW bersama para sahabatnya berbulan-bulan menggali batu tersebut agar menjadi sebuah parit pertahanan bagi kaum muslimin di kota Madinah pada waktu itu. Jadi kita bisa langsung ngerasain
bagaimana perjuangan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya agar kita semakin cinta kepada pejuang-pejuang Islam pada zaman tersebut. Kemudian apa sih moto dari kegiatan kita? Yaitu ya perkataan ulama, yaitu ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Ini perkataan Umar bin Khattab. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Kita sholat, kita baca kitab, kita zikir, segala macam, semua dengan bahasa Arab. Maka wajib bagi kita untuk bisa bahasa Arab ini. Kemudian juga moto dari Mekah Alam Biang Kurs, yaitu menjadi solusi untuk pendidikan Timur Tengah. Oke, bisa lanjut. Nah, apa aja sih kegiatan kalau nanti teman-teman ingin ikut di program ini, di Umrah plus Learn Arabic Daurah di Universitas Madinah ini? Pertama kegiatannya ada, tentunya yang pertama umroh ya, di sini nggak tertulis. Yang pertama umroh, tentunya teman-teman akan langsung dibawa untuk melaksanakan ibadah umroh. Umroh yang merupakan ibadah yang sangat mulia, sangat agung, dan merupakan kewajiban satu kali seumur hidup ya, seperti haji. Kemudian di situ akan banyak pelajaran tentunya di dalam umroh tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu daurah bahasa Arab Learn Arabic di Universitas Islam Madinah. Jadi bukannya kita mendatangkan chef ke hotel ya. Bukan, tapi kita yang datang ke kampus Universitas Islam Madinah. Jadi simulasi belajar di kampus Universitas Islam Madinah ya. Jadi semoga dengan kita bisa datang langsung ke kampus UIM ya, kemudian kita juga bisa belajar langsung di gedungnya, di kelasnya, langsung sama dosen-dosennya. Itu menambah motivasi kita untuk bisa keterima di sana ya. Semakin besar motivasi kita bisa keterima di sana, semakin besar usaha yang akan kita lakukan. Dan itu insyaallah menjadi sebab antum untuk keterima di Universitas Islam Madinah bi idznillah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kok gak ada yang amin ya? Pada amin. Nah, apa targetnya dari belajar bahasa Arab di kampus UIM ini? Pertama, bisa fasih berbicara bahasa Arab. Tentunya ini yang ingin kita kejar. Berikutnya, menguasai fahmul masmuk ya. Kemudian berikutnya adalah dapat membaca kitab gundul kalau yang dibilang ya. Ya, karena nanti semua ini akan dipelajari di dalam daurah Learn Arabic di UIM ini. Yang kedua, kegiatan dari daurah ini adalah bimbingan bahasa Arab sehari-hari, yaitu tatbiq yaumi, kelas hiwar jama'i. Yaitu nanti ya, karena kita tinggalnya di Madinah, kemudian kita belajar bahasa Arab, maka insya Allah kita akan wajibkan teman-teman untuk bicara sehari-hari dengan bahasa Arab. Nah, itu yang sudah kemarin kita lakukan. Sehari-hari wajib teman-teman itu bicara bahasa Arab, biar kita sudah mahal-mahal keluar uang, biaya dan waktu, harus menghasilkan sebuah ya yang bagus, yaitu bisa berbahasa Arab. Berikutnya, targetnya peserta menguasai sebanyak-banyaknya kata bahasa Arab baru, karena nanti setiap hari kita akan kasih mufradat-mufradat baru ya, untuk dihafalkan, kemudian juga yang lainnya. Mungkin bisa lanjut. Kegiatan berikutnya dari kegiatan daurah ini atau dari program daurah ini adalah nantinya akan ada bimbingan praktek bahasa Arab tatbiq yaumi, sama seperti tadi, tapi lebih ke langsung traveling ya, kan kita akan bawa antum ke beberapa situs bersejarah. Di sana antum bisa bertemu dengan orang Arabnya langsung sebagai tour guide-nya ya, bisa langsung dengar gimana mereka berbicara ya. Kemudian juga sewaktu-waktu kita akan bawa ke mall ya, khususnya buat yang akhwat, kalau ada akhwat yang ikut ya, karena kita punya program yang laki-laki nanti setiap pekan itu olahraga. Kita adakan olahraga pekanan, main bola, futsal, tapi di Madinah. Biasanya itu main futsal di Bogor kan, main futsal di Madinah. Nah, buat yang perempuan karena nggak bisa main bola, kita bawa ke tempat perbelanjaan. Tapi di situ intinya kita bisa mempelajari bahasa Arab dengan masyarakat sekitar. Kemudian tentunya sholat di Masjid Nabawi setiap hari. Kemudian juga olahraga kan. Targetnya apa, yaitu peserta terbiasa berbicara dengan native speaker penduduk kota Madinah. Jadi lebih maksimal nanti output ataupun hasil yang akan didapat. Mungkin berikutnya. Kemudian program atau kegiatan berikutnya dari program ini yaitu tahsin Al-Quran dan juga tahfidz Al-Quran bersama para masyayikh bersanad di Masjid Nabawi Syarif. Jadi jadwal kegiatannya seperti ini. Pagi-pagi peserta insya Allah dari jam 8 sampai jam 12 akan mengikuti pelajaran di Universitas Islam Madinah. Setelah zuhur makan siang istirahat, setelah asar kita berangkat sama-sama ke Masjid Nabawi, kemudian ikut halaqah baik ikhwan ataupun akhwat. Jadi ikhwan sama syekh-syekh ya, untuk akhwat bersama syekho-syekho ya, di tempatnya masing-masing. Apa targetnya? Yaitu
bacaan Al-Quran teman-teman semua bisa membaik ya, atau lebih baik dari yang sebelumnya, karena langsung diajar oleh para masyaikh yang bersanad. Kemudian insya Allah nantinya ketika mencapai target akan mendapatkan ijazah dari langsung dari Masjid Nabawi. Jadi ketika daurah akan dapat sertifikat ya dari UIM, ikut halaqah di Masjid Nabawi juga dapat sertifikat dari Masjid Nabawi yang langsung ditetangi sama Syekh Abdul Muhsin Al-Qasimi, salah satu imam di Masjid Nabawi. Mungkin berikutnya lagi. Nah, kegiatan berikutnya ya, karena kita kan nggak mungkin belajar terus ya, nanti bosen ya, apalagi yang muda-muda nih, maka kita insya Allah kan ada city tour dan study tour ya. Study tour kita akan datang ke, kalau di Mekah, ke Ummul Qura. Ada yang mau kuliah di Ummul Qura di sini? Nah, kalau ada yang mau UIM, ada yang Ummul Qura, program ini sangat cocok, karena nanti di Mekah kita akan datang ke Ummul Qura, kita akan keliling, akan diceritakan sejarah Ummul Qura dan cara-cara mendaftarnya langsung sama mahasiswa atau PPMI Mekah. Ya. Kemudian di Madinah, di Mekah juga kita akan datang ke Museum Wahyu. Ya, itu tentang sejarah turunnya wahyu pertama di Jabal Nur. Nah, nanti akan kita datang tempat tersebut. Jadi belajar dengan fun ya, sambil jalan-jalan. Di Madinah kita akan datang nanti banyak tentunya ke UIM Universitas Madinah, ke Jamiah Thaibah ya. Jamiah Thaibah yang ada di seberangnya UIM. Insya Allah kita akan bawa antum ke sana dan juga tempat-tempat yang lain, dan juga city tour ya, city tour di Mekah tentunya ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi, termasuk Thaif ya, tempat sejuk yang ada di Saudi namanya Thaif, tempat rekreasi di sana. Kemudian juga ada yang biasa ditangi oleh jamaah umroh, Jabal Nur, Jabal Hur, tempat-tempat ibadah haji ya. Kemudian juga di Madinah nanti insya Allah kita akan bawa antum ke Jabal Uhud ya, kemudian juga Jabal Khandaq ya. Kemudian ada namanya Mantiqah Baydha. Ada pernah dengar di sini namanya Mantiqah Baydha? Nah, itu namanya Mantiqah Baydha, tempat orang Arab di Madinah itu rekreasi. Nanti insyaallah kita bawa antum ke sana, kita jalan-jalan ya. Nah, itu kita nanti melewati namanya Jabal Magnet kalau kita ke Mantiqah Baydha. Jabal Magnet itu gunung magnet ya, yang dia punya apa namanya, sesuatu yang unik. Jadi kalau kita taruh botol yang harusnya dia menggelinding ke bawah, tapi dia malah nanya ke atas, padahal itu botol ya, nggak ada besi-besinya sama sekali. Air pun begitu, kita tumpahin air, dia harusnya turun ke bawah, dia malah naik ke atas. Nah, itu di dunia ada beberapa tempat, di Amerika juga ada, tapi salah satu yang masyhur itu di kota Madinah, di dekat Jabal Mantiqah Baydha ini. Dan banyak lagi tempat-tempat yang bisa dikunjungi ya. Ada museum kereta api, karena di dulu itu di Madinah ada kereta api yang menyambungkan kota Madinah sampai ke Istanbul, Turki. Tapi sekarang sudah nggak dipakai setelah kerajaan atau kekhalifan Turki Utsmani selesai. Sekarang jadi museum kereta api di Madinah. Nanti juga insya Allah kita datang ke percetakan Al-Quran terbesar di dunia untuk Al-Quran Madinah ya. Dan semua Al-Quran Madinah langsung dari percetakan tersebut, percetakan Malik Fahad. Dan nanti insya Allah kesana dapat Quran satu-satu ya, hadiah. Dan banyak lagi tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Tadi seperti yang sudah disebutkan Badar ya. Kalau jamaah umroh nggak datang ke Badar, tapi insya Allah kita datang ke Badar. Ke Khaybar ya. Khaybar ya Yahud, Yaisu Muhammad Shawfa Ya'ud ya. Kalau lu pernah dengar itu, nanti kita bisa datang ke tempat langsung terjadinya perang Khaybar. Itu jamaah umroh nggak ada yang kesitu, tapi dengan Minhajus Sahabah, insya Allah nanti datang ke sana. Apa targetnya? Targetnya peserta mengenal sejarah Sirah Nabawiyah dan sejarah para sahabat dan Khulafaur Rasyidin langsung di kota Madinah Al-Munawwarah. Langsung melihat, langsung merasakan. Jadi lebih mengena, insya Allah. Lebih berarti. Tafadhol selanjutnya. Oh gitu, sip. Bit fasilitas. Berapa menit lagi? Oh, entar. Baik. Jadi ini karena waktu kita tinggal 5 menit ya. Nanti mungkin bisa langsung atau bisa ditanyakan lagi, atau apa namanya, kalau ada yang perlu info lebih lanjut bisa langsung ke para asatidz yang di Minhajus Sahabah. Ataupun bahkan yang ada yang ingin daftar atau pengen ikut, kapan waktunya, kapan, kemudian juga berapa biayanya,
nanti bisa langsung ke administrasi Minhajul Sahabat. Ya. Fasilitasnya mungkin secara cepat aja bisa di putar slide-nya. Ya tentunya semuanya nanti yang kita berikan dari biaya itu sudah all in ya. Dari visa, dari tiket, dari makan 3 kali sehari, hotel segala macamnya. Lanjut. Kemudian juga naik bis nanti diantar jemput dengan bis kampus ya. Lanjut. Iya lanjut. Benefits tadi udah banyak disebutkan, bisa lanjut aja. Langsung belajar di Madinah, langsung diajari oleh para masyayikh, kemudian dapat sertifikat dan tazkiyah. Ya. Boleh lanjut lagi. Dan juga umroh dan juga jalan-jalan di tempat-tempat bersejarah. Ini bisa lanjut ya. Bisa lanjut. Nah ini testimoni kemarin peserta yang kita yang ikut, bisa di setel nggak ya suaranya? Coba deh di klik di foto itu, ada nggak ada suaranya? Nah ini intinya semua testimoni mereka ini, alhamdulillah pada fun kegelar ini, kemudian juga maksimal apa yang bisa mereka dapatkan ya, dari ibadah, dari belajar, dari nambah relasi untuk bisa diterima di UIN, dapat sertifikat, dapat tazkiyah. Alhamdulillah semuanya senang. Dan semua peserta ini kemarin ya seumuran-seumuran antum. Masya Allah. Nah, mungkin lanjut ke sesi tanya jawab ya, karena mungkin tinggal sisa 5 menit. Mungkin ada 2-3 pertanyaan yang mau bertanya. Tafadhol. Ada yang mau bertanya di sini? Angkat tangan. Atau udah jelas semua? Ya, mungkin ditutup dulu deh. Pokoknya untuk info lebih lanjut, kemudian yang ingin bertanya lebih lanjut ya mengenai jadwal, kemudian biaya dan yang lain-lain, atau ada yang masih belum jelas dari yang tadi disampaikan, bisa langsung tanya ke administrasi dari Minhajul Sahabat. Seperti itu. Allah alam bishawab. Ada yang bertanya? Enggak ada. Yang di atas. Yang di atas mungkin ada yang bertanya, tafadhol. Enggak ada mikrofon ya di atas. Baik. Insyaallah tidak ada ya. Nanti bisa langsung ditanyakan ke Ustaz Gusmas dari Minhajul Sahabat. Anda kembalikan ke moderator kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.